wartawan juga manusia yang butuh dihargai, yang butuh penghidupan yang layak. Kita tidak cukup hanya ditindas, hanya diperas. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day juga diperingati oleh puluhan jurnalis yang ada di Kota Banda Aceh. Puluhan jurnalis media cetak dan elektronik ini turun ke jalan dan meneriakan pemberian upah yang layak. Menurut para jurnalis ini, banyaknya perusahaan media yang belum memberikan upah yang layak bagi pekerjanya memberi pengaruh besar pada kualitas karya jurnalistik yang dihasilkan oleh sang jurnalis. Upah yang rendah menyebabkan kehidupan jurnalis menjadi rentan terhadap suap dan menyebabkan jurnalis menjadi tidak independen. Rendahnya upah jurnalis berdampak pada kualitas karya jurnalistiknya. Lebih jauh, kondisi buruknya kesejahteraan wartawan rentan terhadap suap. Aksi yang dilakukan oleh gabungan organisasi jurnalis nasional dan lokal ini juga menuntut agar manajemen media nasional bisa memperjelas kontrak kerja para jurnalis yang berstatus kontributor di Provinsi Aceh. Aksi damai yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian ini juga mendapat perhatian dari masyarakat di Kota Banda Aceh. Tim Aceh Kita TV.